Motor kawan. Ah, motor kawan. Lepas tu kawan bagi kau naik. Rakaman video perkongsian berada ini menunjukkan seorang individu yang didakwa adalah bangsa Rohingya. Dia telah diterja oleh berada ini sewaktu berada di atas jalan raya. Ternyata memang benar dia adalah pendatang haram Rohingya yang sewenang-wenangnya membawa kenderaan di atas jalan raya walaupun tahu mereka dilarang membawa kenderaan tersebut. Mungkin mereka merasakan kad saka UNSCR mereka lebih power daripada lesen memandu orang Malaysia agaknya. Kita mengakui mereka juga perlu bekerja bagi meneruskan kehidupan tetapi apabila diberi peluang, kebebasan diberikan, ia berubah menjadi besar kepala dan mula mengambil hak rakyat kita seolah-olah mereka juga berhak ke atas negara ini. Etni ini akan terus menjadi duri dalam daging kepada kerajaan dan rakyat kita kerana golongan hanya ini juga perlu kemudahan asas seperti perumahan, kesihatan dan pendidikan. Lebih parah mereka datang bersama keluarga. Sudah pasti akan menimbulkan lagi masalah lain terutama anak-anak mereka untuk mendapatkan akses pendidikan. Hei Rohingya, mana tidak naik motor? Motor siapa ni motor? Mu sewa eh motor? Sewa motor? Bukan. Kau lagi kerja mana ke? Oh depan sana. Ni si pampak cerai. Kau buat bola eh. Sorang ini. Sorang saja ini. Naik motor kena ada lesen tau tak? Ada lesen. Nanti DPJ tangkap kau. DPJ boleh tangkap kau. Ah, dia buat operasi besar-besar ni. Si pampak cerang. Motor ni motor apa? Motor ni motor apa? Kau sewa ke motor? Kawan. Motor kawan? Ah, motor kawan. Lepas tu kawan bagi kau naik. Tak boleh ke? Sekarang DPJ operasi kalau motor bagi orang naik, tak ada lesen, tak ada rotek, motor kena sitar.